Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi di channel Cindy Sagitaulia. Dan ketemu lagi sama aku Cindy di My Vlog. Jadi di vlog kali ini aku lagi di Cirebon nih. Kami sekeluarga mengunjungi salah satu kawasan hutan mangrove di Cirebon. Mangrove yang kami kunjungi kali ini yaitu hutan mangrove kasih sayang. Oh iya teman-teman, hutan mangrove ini berada di kawasan Desa Nelayan. Tapi maaf, aku lupa nama Desa Nelayannya. Anak-anak di desa ini sering menghabiskan waktu untuk bermain di kawasan mangrove ini. Di sini terdapat saung di tepi laut yang biasa digunakan para pengunjung untuk nongkrong dan berfoto-foto. Ada juga yang suka mancing ikan di sini. Tapi teman-teman, sayang sekali kawasan mangrove ini kurang terawat, kotor dan banyak sampah. Oh iya teman-teman, setelah aku baca-baca di Google, ternyata kawasan hutan mangrove di pinggir laut itu sangat bermanfaat loh. Hutan mangrove ini adalah pelindung terhadap pengikisan pantai, pelindung terhadap angin laut, menahan intrusi air laut, dan juga tempat berkembangnya biota laut. Makanya hutan mangrove ini harus dikembangkan dan dipelihara. Jadi ini mangrove Cirebon kasih sayang, di saungnya itu ada buat spot foto-foto kayak gambar 3 dimensi gitu. Yuk teman-teman, kita jaga lingkungan kita ini maupun itu lingkungan orang lain. Jadi kalau ada sampah, kita buangin deh ke tempat sampah. Habis itu nanti sampahnya bakal didaur ulang menjadi bahan yang baru lagi. Yuk teman-teman, kita jaga lingkungan kita ini agar terhindar dari penyakit. Dan yang pastinya indah, nyaman, damai, dan bersih. Oke, jadi aku mau lihat tempat-tempat yang lain yang ada di mangrove Cirebon kasih sayang ini. Ya udah, yuk ikutin terus ya. Oh iya, sekali lagi sekedar mengingatkan saja, kita itu harus menjaga lingkungan agar lingkungan kita itu tetap bersih dan terhindar dari penyakit. Aku bingung deh kenapa mangrove ini tidak terjaga. Mungkin karena lockdown corona kali ya, jadi tidak terjaga. Tapi semoga aja setelah sudah tidak ada corona, mangrove ini terjaga kembali dan bakalan ada pengunjung yang datang ke sini. Ya, jadi aku ini lagi melihat daerah-daerah mangrove ini. Wah, di sini sepi banget dan jalannya tuh berhamburan dengan daun-daun kering gitu. Ternyata itu ujungnya, teman-teman. Jadi langsung aja kita muter balik. So, segitu ya teman-teman videoku kali ini. Mari kita jaga dan sayangi kawasan hutan di sekitar kita. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Semoga video ini bermanfaat.